Tak berapa orang? Ada tiga. Ingat nama dia orang? Menerusi satu perkongsian video di TikTok oleh Mida, Mahira memaparkan seorang pakcik tua yang tinggal berdekatan dengan HKL selama 5 tahun. Difahamkan, pakcik ini mempunyai 3 orang anak berserta dengan cucu yang tinggal di Pulau Pinang. Ada anak berapa orang? Ada 3. Ingat nama dia orang? Mida, keluar dari Pulau Pinang. Dah 5 tahun lebih lah. Yang tu anak-anak kahwin. Maksudnya tak tahu yang mana menantu. Ingat-ingat kata ada cucu. Nama benar pakcik apa? Yahya bin Naina. Yahya bin Naina. Dah berapa tahun dekat sini? 5 tahun lebih. 5 tahun lebih dekat hospital sini, HKL ni. Tak ada bantuan daripada siapa-siapa? Dulu dapat 300 daripada Jabatan Kebajikan Jarakat. Tapi yang tak tahu awak kat KL, Pinang kena siapa? Kita tak boleh bohong. Yelah, so kebajikan ke rumah orang-orang tua tak ambil pakcik langsung? Dia pun tak boleh tolong sebab kita ada orang-orang keluarga. Bukan yang tak mahu tolong. Pasti ada anak. Ada anak 3. Jadi, lepas salah anak. Apa-apa seorang pun tak boleh jaga ke? Biar gitu. Anak pula, macam tu lah. Dah kami nak ambil dia tak mahu lagu tu, lagu ni. Siapa-siapa yang terjumpa pakcik dekat HKL sini, saya mohon korang dapatlah hulu-hulu sikit untuk pakcik, bagi makan, minum dekat pakcik ni . Hasil tinjauan di ruangan komen, rata-rata netizen meluahkan rasa sedih dan kasihan melihat keadaan pakcik ini. Selain itu, ada juga yang berpendapat kita tidak layak menghukum sama ada anak atau pakcik ini yang bersalah. Sememangnya kita tidak tahu kisah silam pakcik ini dengan keluarganya.